Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Rahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليرشدوا الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم La nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Al-Qur'an surat nomor 2 ayat 245. Yang kita muliakan seluruh tamu-tamu Allah, Bapak Pengurus Jamaah Masjid Al-Hakim, baik jamaah tetap maupun jamaah musiman, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir dengan niat yang tulus untuk mendirikan salat Isya berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga semua amalan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kajian kita pada malam ini kita beri judul Orang yang berinfak itu Allah meminjam kepadanya. Itu arti dari ayat tadi. Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang besar, yang banyak, adha'afan katsirah. Jadi bagi kita orang Indonesia, bahasa Arab ini banyak dipakai, baik dipindahkan ke bahasa Indonesia maupun ke bahasa Minang. Kalau orang tempat kita membayar sesuatu yang kita beli di swalayan, di mall, itu tempat kita membayar itu namanya kasir. Itu dari bahasa Arab. Kasir, orang yang memegang uang yang banyak itu. Begitu halusnya bahasa Allah dalam ayat tadi, padahal yang punya semuanya di dunia ini Allah. Itu banyak sekali pangkal ayat, lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, bukan di bumi saja, dan apa yang ada di dalamnya itu milik Allah. Tapi ketika seorang hamba
yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, Allah menjadikan dirinya sebagai peminjam. Kalau Allah yang meminjam bapak-bapak, ibu-ibu, lai kabasi galienyo membayar. Tidak. Yang kerap kali macet itu kreditnya manusia. Sehingga di Minang ada pulau pantunnya. Nasi lama nyokat sangko katan mautang lama membayangkan. Itu kalau utang piutang ada di antara kita. Satu memberi utang, satu yang berpiutang atau acok gali membayar. Tapi kalau Allah, beliau menjanjikan membalas orang yang berinfak itu dengan pembalasan yang berlipat ganda, itu tidak akan pernah macet. Karena Allah itu cash flow-nya tidak pernah kosong. Ghaniyun Hamid, Allah itu kaya dan terpuji. Jadi segala sifat maha itu Allah memiliki. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan harta pada jalan Allah. Ayat ini kita tambah dengan hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna sakhia qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, orang-orang sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Apa gitu? Makanya kita jangan bakhil. Innal bakhila sajaratum finnar. Bakhil itu adalah sepotong kayu yang tumbuh dalam neraka. Karena besarnya menjulai dahannya ke dunia. Siapa yang berpegang ke dahan kayu bakhil akan diseretnya ke neraka. Kalau dalam bahasa orang Piaman, ya kan, jo bini-bini berang ke orang penciki. Kecik orang Piaman, tando-tando orang penciki itu jo, hari hujan payungnya kapi. Wee takaja undanya ini. Kok kemakan uli ayamnya dah biar ia sakit. Akhirnya nyusi di bini lalu di musajik. Tapi anak-anak mboko nyogarin ndak diusir ini kan. Alun bini lah. Ya kan? Jo bini-bini ndak sayang jo suami pencikik kan. Ibu-ibu kaum muslimin dan bapak-bapak, maka janganlah kita kikir. Malah tidak ada untuk orang lain harta ini. Untuk istri dan anak kita saja, kalau kita niatkan sedekah, itu jadi sedekah dia. Padahal itu kewajiban kita, memberi belanja istri itu. Namun kalau kita niatkan karena Allah, dia jadi sedekah. Bapak ibu yang terhormat, yang saya muliakan. Ujung ayat tadi, Wallahu yaqbidu wa yaqsud. Ini supaya kita ingat nih. Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itu semuanya akan kembali. Bisa saja ketika kita lapang-lapang rezeki kita, tapi kita tidak mau. Sesudah itu disempitkan oleh Allah. Kalau rasa kinan kalapang tu pak, bak kecik orang wak di Minang, batino piti itu tiburinyo. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labu liah. Pucuk dicinta ulam tiba, semua dikali ia datang, pacar dicari bini dapik. Kalau rezeki nang kamu. Ketika rezeki kita seperti itu, sebenarnya sebahagian harus untuk jalan Allah.
Siana lebih dulu Pak Ustaz. Family kita nan dakek jo awak nan kurangnya dari awak. Allah mengatakan begitu dalam Quran, ada orang ini kepada orang lain dia pemurah pikana istri penciki. Ya kan? Jangan seperti itu. Allah menyuruh begini, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan dulu hak orang yang dekat denganmu. Baru setelah itu kepada yang lain. Ya kan? Nah, jam penciki ke istri jo anak. Ke suami jo anak. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah, Allah akan membalas dengan uang di dunia ini. Berapa balasannya kalau kita keluarkan berbentuk uang, sedekah itu infak, itu balasannya 700 kali lipat. Terima kita hitung tu 700 kali lipat tu. Kalau ndak ada itu balasannya, ndak mungkin ada Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 700. Kalau bapak mengisi kota infak yang ada di muka Masjid Al-Hakim itu 1000, berbentuk buang, belum berbentuk pahala, berbentuk uang akan dibalas oleh Allah yang 1000 itu 700 ribu. Ketika bapak tidak mengingat-ingat sedekah itu lagi, Allah rupanya telah membalas. Lapak balanjuan lo. Piawak tidak sadar. Kalau 2 ribu, 1 juta 400. Kalau 5 ribu, 3,5 juta. Kalau 10 ribu, 7 juta. Kalau orang membuat musaji, serupa ikut. Ya Allah, berapa balasannya dari Allah lagi. Al-Hakim kau membuat musaji tidak main-main ke apa? Waralawi di dam. Atau untuk meletak atau apa tidak membayar sewanya. Waralu di dam. Tidak tanggung-tanggung ini. Beliau ini akan tetap dimurahkan rezekinya oleh Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau Allah nak menjadi sandaran awak, tidak ragu. Tapi kalau setan nyobisi anjal eh. Keluar pitiang banyak-banyak. Jawab kalau lanjut hari kirayo. Minyak maha, mari maha. Kalau dia ambo maha minyak tu, bakwan tu ya diabui saya tidak digoreng. Nah. Mahal minyak tu. Baik kau inyo nang kelabakan tu. Mah. Tidak dibali minyak tu. Dah. Ya kan? Goreng asam padeh saya tidak didendang. Nah. Daging asam padeh saya duit. Sehat lah. Ya kan? Ikutnya takut seorang itu. Nah, kalau kita kaum muslimin jangan sendirian membangun masjid ini. Masjid di tempat kita kan bersama-sama kita membangun. Ya kan? Akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Orang yang memasukkan sahamnya untuk pembangunan rumah Allah ini akan dibikinkan istana lebih cantik, lebih gagah, lebih bagus dari istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman dari apa? Dari intan berlian. Ada kawan matanya, tidak nyopai orang dulu itu, Ustaz. Intan. Lainnya cuba orang pilih laki, Ustaz. Tidak bisa. Karena itu sebuah mukjizat. Ya kan? Jadi jangan ragu-ragu berinfak itu. Allah nan meminjam pak pasti dibayar di Allah berlipat ganda. Kuado cerita cik. Lain tak takaja anak pak. Il panjang nak kaji ustaz kau bang. Awak kau salat tarawih bagai. Tapi kalau tak takaja ambo sambuang jelas ketik lain. Jam celik-celik jam tak? Kalau dicalik jam ambo berhenti je lain. Ada di Amerika nama seorang anak kulit hitam tapi taat beragama Islam ini namanya Horkeli. Namun untuk sementara nasibnya malang.
Ya kan? Jadi kalau kita dapat cobaan, jangan terlalu kita sedih. Sesuatu yang datang itu akan berubah kembali. Sama dengan kita berjalan. Setelah kita mendaki, menurun. Setelah menanjak, turun lagi. Begitulah kehidupan ini. Setelah hujan, panas. Setelah musibah, dapat nikmat. Maka kena musibah, jangan terlalu larut dengan kesedihan. Jadi Workeli ini umur 10 tahun, ibu dan ayahnya sudah meninggal. Jaraknya sekitar 10 menit saja. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya, Workeli, kalau kami meninggal nak, singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuah gantang balanjuang, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak nak, muju nak dapat ke diraih. Kok berpisah badannya nyau? Meninggal kami nak, hanya persiapan untuk makan setahun yang ada nak. Kami tak punya warisan. Kalau ini udah habis nanti nak kamu bekerja ya, berusaha. Jangan minta-minta. Orang yang tubuhnya tidak cacat, tapi minta-minta, akan hadir di akhirat nanti dengan muka tidak berdaging. Jadi tulang saja. Orang minta-minta itu tidak orang miskin saja, Pak. Ada minta proyek, minta pangkat, minta kedudukan. Dinyolah labih dari cukui, Rasulullah labih. Tapi minta saja. Ya. Ya kan? Ya ma, ya apa aja. Yo meninggal orang kayaknya. Setahun sudah meninggal tu ndak ada orang kirim makan lelabi. Malamar kerajo di rumah makan alum picayo orang memasuk piring. Malamar jadi tukang parkir ndak mau orang menerima. Parui kolapa wa kemanahannya. Tapi apa kata Ewor Kelly ini? Ya Allah, izinkan saya minta ya Allah daripada saya mencuri. Nampak dia nyokadai orang mengalih makanan. Nyoketuk pintu orang tak ada. Keluarlah nak padusi sekitar umur 8 tahun. Waalaikumsalam. Akabah bang. Sebenarnya Workeli ku minta kue sama pak. Tapi saat anak itu bertanya, apa katanya? Abang salah ketuk sama dia. Tak ada dah. Atanya tu anak gadi ketik tu Arif. Bang, abang jangan bohong lah jawab. Awak caliak lutui abang merete, muku abang pucik. Abang kelaparan kan? Tunggu ya bang, cik awak ambil susu kambing je roti bakar. Aroti bakar nan dia gi hanyo ke Workeli tu, taruh tiok sanjo masuk ke komplek emboji. Sandwich, sandwich, sandwich. Nampak kan sayur tu. Alanya bawa dia nak kau keluar, barah balinya kau dia. Cepat tu, pintu tidak tu. Dia orang mengalih, tidak membali ya bang. Iko sedekah dari Allah. Kami diberi lebih oleh Allah. Sebelum abang dapat kerjaan ke sini saja bang. Lihat 10 harinya sinan. Dapat mandi hangke nang kayu dia. Orang elok lah. Nyosarahan sekolah anak kau pintar. Workeli itu kalau membuat matematik gurunya sudah serumus tu di guru membuat tu jawabnya lah sudahnya di utaknya utak minyak kemanya utak orang kau utak talu makin nangek makin baku ya kan kalau utak minyak makin nangek makin mencair. Enam balik tahun kemudian jadi dokter spesialis penyakit dalamnya. Dipercaya pula jadi direktur rumah sakit kanker. Anak nang ketik umur 8 tahun tadi itulah gadih loh. Iya kan? Malang loh nasibnya sementara, Pak. Ba, nyo dapat kanker susu, payudara, lah stadium mampe. Lah berputa-puta baru be di kota kecilnya tu ndak aduan surat. Allah belum berkenan menyembuhkan. Dirujuklah ke kota besar di rumah sakit tempat Ewor Kelly jadi direktur tadi. Mencaliak surat rujukan menangihnya.
Ya Allah, adik yang sakit ini adalah adik yang pemurah 16 tahun yang lalu, ya Allah. Yang selalu memberi makan anak yatim dengan susu kambing dan roti bakar. Sekarang anak yatim itu sudah jadi dokter spesialis, ya Allah. Engkau tahu, itulah saya. Penyakitnya berat, ya Allah. Tapi saya yakin apa yang disampaikan Nabi, likulli da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Hanya rawatlah anak. Hanya salat tahajud, salat hajat, salat duha. Alhamdulillah 5 bulan kemudian sembuh anak ini. Tapi ketika berurusan dengan administrasi akan membayar, menangi anak gua, Pak. Tak tanggung mahanya tu. Maha kan, saya jual kali bayi orang kaya, bangkrut. Tapi di lembaran, di lampiran kedua, ada surat kecil. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa dengan kamu, Di. Engkau anak yang berarti mulia 16 tahun yang lalu. Sekarang engkau tidak bayar lagi, sudah engkau bayar dengan roti dan susu kambing. Acu itu balasan Allah, Pak. Di kok lamonyo baleh de Allah sedekah waktu sabar jelah. Inda adonyo baleh di dunia ko sakali jo. Di serugo pak depek dobol nanti. Bini sesembilan di serugo tu. Iya kan? Bidadari hurun ain. Nah, jadi sabar jelah bini cik di dunia ko. Mila. Tidak jadi membayar lah tu, Pak. Acu itu Allah membalik. Itu membantu materi baru. Alun palo. Sampai sinan saya ceritanya, Pak Ustaz. Tidak. Rupalah sehat anak tu. Deknya muda baru. Capek pulihnya. Lah sehatnya. Tidak ada orang di muaro ke serencaknya tu. Aduh. Iya kan? Nyo lamarlah di dokter rewer keli ko kawininyo. Nyo ndak mau pacaran. Pacaran ko mah bian hari. 5 tahun sama aja kredit onda api lo kelansainya. Nah randang ko lah rasanya saru. Karena dia dokter taat, langsung senyo lamar untuk jadi istrinya. Di nyo orang Amerika nyo lamar jo bahasa Inggris. Ndak dapet dia mau bahasa Inggris tu. Di pamalih sekolah bahasa Inggris tu dulu. Jadi cucu-cucu embo, anak-anak embo, rajinlah. Apa saja ilmu kalau kita kuasai, Allah akan menangkat derajat kita dengan ilmu itu. Asalkan ilmu yang bermanfaat. Nyo lamar kok dipindahan ke Baso Minang, kira-kira itu keceknya melamar. Balabuh kapa di muaru, sarik muatan buah kopi, menumpang pulau toke cangke. Kapan datang dari Padang? Dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai udah cinta seorang. Ini membana nanya tu. Iya kan? Akini bertanya mbo ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit barek. Lah diubek lah sehat. Indah membayi di rumah sakit. Kini nyo lamar di dokter tu kawininyo ibu tulah. Ah, iya itu. Kalau ditulak tu memutah hancin 2 durian. Ya. Nyo baleh lo lamaran ko de anak tu. Jo bahasa Inggris lo ndak lo dapat di den. Kita pindah lo ke Baso Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak, menembak indak jo peluru, kane sabalah jantung hati, iman di dado di goncangnya bang. Bayi itu tu pak, ha. Nyo nam bedo ko cinta ke itu ya. Tak boleh. Ya kan? Apa gitulah Allah membalas. Itu materi baru. Belum doa.
belum pahala untuk di akhirat. Jadi jangan ragu-ragu, lebih-lebih Ramadan ini. Ramadan ini makin berlipat ganda lagi. Semoga jamaah Masjid Al-Hakim semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Na'im. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin.